Halo guys, aku Miksaki. Jadi di video kali ini aku nyobain game horror terbaru dari Short Creepy Story yang namanya Nightmare Next Door. Seperti apa gamenya? Yuk kita lihat. Nah, kita ada di rumah guys, ini nggak tahu. Rumahnya simple ya. Aku sudah cukup tidur, aku mau belajar. Guys, kita harus belajar ya. Kita ngapain ini buka-buka ginian? Oke. Okay. Nah, kita cari item kah? Oke, kita katanya belajar. Hi, rumah ini tidak kelihatan apa-apa. Gak ada apa-apa di sini. Nah, ini ada buku-buku tapi kayaknya nggak bisa diapa-apain juga bukunya ya. Takut belum. Bisa 4 orang serius. Serius. Tapi enggak guys, ini kan kalau 4 orang kan ada pilihannya gak sih? Enggak guys, ini cuma 1 orang ya. Mama aku takut. Hi, sudah terbuka. Nah, kita harus belajar ya. Ski school. Ih. Oh, tetangganya ribut, guys. Aku mau belajar. Please dong. Oke. Okay. Please lah. Aku nggak bisa belajar kalau ribut banget ini. Apa ini ya, guys? Kelihatan gitu, kayak. Oke. Okay. Aku harus tegur orang sana yang ada di atas sana, guys. Coba ya. Ini belajar apa, guys? Intinya tetanggaku di atas ribut banget. Di sini ada apa? Kayaknya keluar deh. Apa deh? Oh, apa di sini ya? Ini apa? Pintu apa? Creepy. Oh, ini WC. Oh, ini WC, guys. Kita tutup aja. Nggak mau ke WC dulu. Aduh, ribut banget itu tetanggaku. Orang mau belajar juga. Ih, kalau kita nggak tutup pintu nanti tiba-tiba ada yang masuk gak sih, guys? Kita tutup deh. Pas di atas kita ya. Nah, itu risiko bertetangga apartemen. Jadi tuh karena penghalangnya nggak terlalu tebal, guys, dindingnya. Hi. Tutup. Kayak di Jepang ya, guys. Itu ini perumahan-perumahannya. Beli dulu nggak sih? Haus niche. Nggak, langsung aja, guys, ayo. Wow. Naik ke atas, tegur dia. Ayo kita marahin. Ayo kita tahu. Nggak dimarahin ya, dikasih tahu aja jangan terlalu ribut dong. Takut saya kakak. Belum guys, belum ada apa-apa. Kamisa cantik, makasih ya. Sial yang lebih cantik. Nama gamenya apa? Short Creepy Story. Short Creepy Story guys. Yang ini. Hey, woi. Woi, lo ribut banget gue. Hey! Enggak. Orang-orang ya guys, bukan hantu. Oh, kenapa lo? Oh, nah, ini anak pang ya. Kenapa lo? Lo mau apa? Bisa turunin dikit gak volumenya? Kamu tuh suaranya selalu besar banget. Kamu bilang ini kebesaran suaranya. Kaget, iya maaf ya guys, aku juga kaget. Iya, ini suaranya besar banget. Kamu mengganggu ketenangan. Kamu, cuma kamu tahu yang marah-marah. Kamu tuh terlalu ini, terlalu alay. Oke, kalau tetangga bilang ini terlalu ribut, aku bakal ini deh, aku bakal turunin deh suaranya. Oke. Okay. Tunggu ya, kamu tunggu apa namanya? Lihat ya, kamu tunggu di sini. Oke, okay, jadi kita ini guys. Jadi kita coba tanya tetangga, ini dia ribut apa enggak nih? Oke, okay, assalamualaikum. Misi. Ada orang enggak? Kamu di rumah enggak? Ada orang enggak? Enggak ada guys. Tiba-tiba aja dia berdiri. Kenapa kaget mulu? Nggak ada orang. Itu tuh ada. Hai beautiful girl. Yeah. Nggak bisa dibuka guys. Kok dia ini sih nggak keberisikan? Kok dia nggak keberisikan ya? Nggak. Oh, kita balik ke dia kali ya. Balik ke dia. 1,1. Iya, makasih ya semuanya. Coba kita balik ke dia guys. Nggak ada orang. Mungkin nggak di rumah katanya. Katanya dia biasa. Katanya dia emang jarang di rumah. Dia nggak di rumah. Kamu yakin ini bukan ruangan kosong? Tentu aja nggak ada komplain kalau apa? Tentu aja nggak ada yang komplain kalau nggak ada yang tinggal di situ. Nggak kosong di situ. Kadang dia dengar suara pintu terbuka dan pintu tertutup. Oke. Tapi hari ini kayaknya nggak ada orang deh. Apa tuh? Apa tuh? Itu tuh. Dia keluar guys. Itu tuh tetangga kamu. Ikutin gak sih? Lah, dia di rumah. Oke. Aku lihat dia agak aneh, agak freak.
Ini pertama kalinya aku lihat dia. Kenapa dia pakai baju hitam-hitam? Apa yang terjadi? Oh, kalian bisa gelut di tempat lain gak? Please. Jadi aku ikutin dia, guys. Oh, dia marah ya. Dia marah karena denger kita gelut. Misi, aku bisa nanya kamu gak sesuatu? Ya, aku mau ikutin dia, tapi dia udah turun, guys. Kita ngomong sama ini dulu ya. Oke, bisa tanya sesuatu? Enggak. Aku dari bawah. Takut. Aku, aku dari bawah. Suara musiknya ganggu kamu enggak? Iya sih, ganggu dikit. Tapi ruangan kita agak ini, agak terpisah, agak jauh, guys. Agak berjarak. Kamu harus tanyain tuh coba tetangga di sampingnya. Dia barusan pergi. Terus enggak ada orang lagi di dalam situ. Maksud kamu? Maksudnya kenapa, Bu? Kayaknya bukan cuma satu orang deh di situ. Ada beberapa orang aneh katanya. Dia ada beberapa bentukan. Ih, ada beberapa bentukan, guys. Tapi mereka tuh selalu pakai baju hitam semua ya mereka. Oke. Okay. Ya, Kak, bolehlah main artis kelaparan. Tangan sama mukanya belang. Waduh, emang iya? Oh iya ya, ini gali-gali guys, karena ini ya efek cahaya. Mereka tuh gak pernah ngomong ya, gak pernah nyapa juga, gak pernah bilang hello. Mereka tuh gak ramah ya kalau kamu nanya aku. Oke. Okay. Kalau cuma itu yang kamu mau tanya, udah dulu ya, aku mau lanjut kerja. Oke, okay, selamat, have a nice day. Okay, let's go. Oke, okay, makasih ya, have a nice day. Oke, okay, guys, ayo. Ya, jadi seperti itu ya, guys. Jadi mereka tuh orang di sini aneh banget nih. Orang-orang di ruangan ini aneh ya. Tapi nggak terlalu nolongin sama suara berisiknya. Aku harus balik ke rumah, ke kamarku karena aku mau lanjut belajar ya. Oke, tapi suaranya masih ribut, guys. Halo kakak, halo Via, halo ya semuanya, guys. Maaf ya, aku nggak terlalu baca komen supaya kita fokus jalan ceritanya. Oke, aku baca komennya dikit-dikit. Oke. Aku takut orang baju hitam tadi masuk di kamarku, guys. Aku kunci kamar gak sih, ruangan tutup. Oh, kita balik ya. Tapi di atas masih ribut. Kakak cantik banget, makasih ya Lily yang lebih cantik. Oke. Okay. Ah, masih ribut ini orang di atas, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Halo, assalamualaikum. Aman, aman, aman. Oke. Okay. Mana tadi belajar? Ayo lanjut belajar. Tutup dulu. Suaranya hilang. Dia diam, guys. Musiknya diam, berhenti. Oke, okay, apa yang terjadi? Setelah dia ngeribetin aku, oke, okay, akhirnya aku bisa belajar. Oke, okay. Akhirnya bisa belajar ya, guys. Let's go. Kamu sakit nggak takut dikit, guys? Tapi harus berani. Oke, okay, kita lanjut ya. View. Nah, apa itu? Kenapa dia ngintip? View. Oke, dia habis belajar ya, guys. Wah, udah gelap nih. Aku kayaknya pengen minum deh. Aku pergi beli soda dulu, deh. Tapi itu apa di depan rumah kamu? Di samping rumah kamu, di jendela kamu itu. Apa ini? Aku takut, enggak serem kok ya, guys. Enggak serem. Apa ini? Cuma begini doang. Itu game Roblox. Iya, apaan itu? Enggak apa ini, guys. Kenapa kamu ngintip? Yo. Ih, gelap banget di luar, guys. Kenapa dia ngintip aku? Oke, ayo kita keluar ya, guys. Nah, itu Jena. Halo, halo Kalis. Oke, waalaikumsalam Sila. Andai gamenya multiplayer, iya ya. Oke, cuma satu orang, guys. Ini nggak bisa empat orang ya. Beda-beda story. Yang empat orang tuh beda story ya, beda cerita. Ih, apa ini? Kenapa ada makhluk di bawah tangga? Beli soda. Pura-pura nggak lihat, guys. Oh, dia yang berisik. Lah itu kan cowok yang di atas. Oke. Okay. Oh, kamu ngap? Kenapa kamu ngap? Kamu ngapain di sini ngap? Loh. Lah, itu kamu. Gak, aku takut, enggak aku ya bentar. Jangan ini ngagetin aku dong. Kamu kenapa? Kamu pucet banget ya, guys. Oke, okay. Aku bisa nanyain kamu sesuatu nggak? Jadi yang ada tanda pungnya itu tuh dia ya, guys. Jadi aku baca dia kata pungnya. Aku bisa nanya kamu sesuatu nggak? Sure, oke, okay, boleh. Kataku, itu cewek di samping ruanganku tuh. Kenapa mereka? Maksud kamu apa?
mereka tidak masuk akal di luar Herman mereka, guys. Di luar Herman, di luar Naila. Aku nggak tahu berapa orang hidup di dalam sana, tapi mereka nggak pernah bikin suara sedikit pun, katanya. Kenapa guys, ada yang spam ya? Jangan nge-spam guys. Kenapa ini malah gelut? Kesurupan kah itu ya kali ya? Oke, dia nggak pernah bikin suara sedikit pun ya. Terus kan dindingnya tipis katanya. Setidaknya kan mereka, dia bisa dengar suara ngomong, suara ngobrol, atau suara jalan kaki gitu kan, atau bergerak apa gitu, tapi nggak ada suara sedikit pun guys. Ini bikin aku ketakutan. Apa tuh? Apa itu ngap? Kenapa kamu ngap? Dia muncul. Tiba-tiba dia muncul guys. Tiba-tiba wanita ini berjalan dengan seperti model. Kenapa dia? Dia Sasibaka Kiyowo Uwu. Oke. Suaranya. Oke. Nah, kenapa dia? Nah, kita mereka siapa? Apa yang mereka lakukan di samping di ruangan situ? Masa enggak ada suara sedikit pun dari dinding itu? Kedengaran dari dinding situ. Aku akan balik ke kamarku. Sampai jumpa lagi. Oke, dadah ngabers. Oke guys, kayaknya dia ini ya bingung kok mereka tuh kayak nggak bikin suara apa-apa gitu loh. Oke, kita udah beli soda ya guys, kita udah beli soda. Terkejut jantungku. Kak tolong pada gelut, guys jangan gelut, kenapa ini? Jangan gelut. Kenapa, apa yang terjadi? Kalian yang di komen, ya, kok? Hello. Suara apa itu? Suara apa tuh? Terdengar dari atas. Lah. Oke. Jadi di atas guys. Ada yang teriak di atas ya. Apa yang terjadi tadi? Tiba-tiba pintuku tertutup dan begitu ya. Emak gue sendirian. Enggak kok guys. Biar aja, ini mana sih jam sekarangnya? Enggak ada guys. Dari tadi cuma jalan doang kok ya. Kayaknya musuh kita di sini bukan hantu ya, lebih ke orang creepy ya. Mak takut. Oke, jadi ada orang teriak guys, orang ini kayaknya anak ngabers. Apa tuh depan jendela? Majuin. Kok dia bisa di jendela ini? Kok dia bisa melayang? Ini kan lantai 2. Kerimpi banget. Halo? Ngab. Ya oke, Mili thank you, Mili makasih. Melayang iya. Ngab, are you okay? Are you okay? Oke. Pintunya kayaknya bisa dibuka. Ya kita buka pintunya ya, guys. Tadi ada dia melayang sih, guys. Oke. Banyak sekali cola di sini, Ngab. Mana kamu? Aneh banget. Oke. Apa nih aneh? Berantakan banget di sini. Gak ada orang di rumah. Oke. Gak ada orang, serius. Serius. Kayaknya cuma angin. Oke, pintunya ketutup sendiri dan katanya kayaknya cuma angin. Oke. Kita lihat-lihat dulu sekitar. Mereka beneran gak bikin suara ya. Jadi orang di samping tuh beneran gak bikin suara, guys. Ini aneh. Oh, tapi ada lubang di sana. Kok bisa ada lubang? Ini lubangnya kayak dibikin gitu loh. Mungkin cowok pang ini yang bikin ya, ngap ini yang bikin lubangnya itu. Ini nih lubangnya guys yang dimaksudnya. Oke, makasih anak mama. Karena mungkin coba. Oke. Oke. Hi, kayang salto. Hi. Apa yang terjadi guys? Lari. Oke. Gia. Oke. Hi, creepy banget guys. Kalian lihat gak sih mukanya anu? Anu guys. Oke. Dia kenapa? Those limbs, pinggangnya kenapa? Kok bisa lepas dan apa sih guys yang kok bisa gitu, bisa kayang intinya? Lentur banget.
apa ini maksudnya? Oke, jadi cewek-cewek itu beda-beda bentukan ya. Kaget sama mukanya ya kan? Tangannya kasihan kejepit. Halo Kang Saki, halo Yuna. Encok, iya kayang guys, kayang deh ya. Encok dia. Oke, cewek ini ternyata berbeda-beda ya katanya. Atau cewek yang sama. Dia kemana? Oke. Kok aku dengar suara ya? Kita udah bisa keluar belum? Bentar guys. Apa yang terjadi? Oke. Dari! Kok muncul dari jendela? Tolong, hang loop. Tidak, tolong aku tersudutkan. Lari, sif lari, sif lari, sif lari. Buka. Kiki. Dikejar. Ayo ya, ayo. Apa sih? Enggak jelas guys cara. Kocak lu. Gak jelas guys. Oke. Masih ngejar mama. Aku pikir udah ngejar. Tutup pintu. Gak bisa, gak sempet. Oke, gak sempet. Ih guys. Dia kesini, mama. Nah. Tutup. Pulang. Buka. Gak bisa guys. Kok ini tidak tertutup. Oke, dadah. Oke, menang guys. Udah gitu aja ya. Yeay. Oke, yeay. Makasih, thank you Carl dan emot apa itu? Emot kucing. menang ya. Kamu berhasil melarikan diri pas banget waktunya. Seperti tidak terjadi apa-apa, cewek itu tetap hidup di rumah itu ya. Kamu pindah rumah secepat yang kamu bisa. Oke, kita dapat ending 1 guys. Yeay, lolos ya. Ending, good ending kayaknya nih guys. Karena aku gercep keluar dan pulang ya. Dia tuh masih di bawah guys tuh. Masih di bawah dia. Keringpi banget. Yeay. Oke guys. Oke, gitu aja sih ya. Bagus. Creepy ya pas mukanya muncul. Aneh mukanya aneh. Aku sampai lari-lari kok. Kamu jadi yang tak, kamu jadi kamu yang lari. Yeay. Oke, kita keluar ya. Thank you buat guys yang udah nonton.